Kembali lagi di channel Cara 1001. Jadi di video kali ini saya akan berbagi tutorial cara melewati aktivasi iPhone ya. Seperti berikut, ini sekarang saya akan berbagi tips-tipsnya aja ya. Karena saya tidak akan menyontohkan langsung. Kalian apabila kalian tidak bisa melewati aktivasi iPhone kalian karena lupa iCloud mungkin atau dan lain-lain atau seperti ini, tidak dapat aktifkan iPhone atau seperti ini saat kalian sedang coba mengaktifkan iPhone kalian ya, sedang dalam aktivasi atau seperti ini ya, tidak dapat mengaktifkan iPhone, kalian bisa coba lakukan jailbreak menggunakan checkrain menggunakan komputer ya tentunya, atau laptop, atau kemudian kalian bisa cari caranya di YouTube. Seperti ini atau seperti ini cara bypass, kalian ketik saja di YouTube cara bypass. Nah, atau kalian bisa cari jasa bypass di Facebook. Jadi jailbreak itu sama aja seperti bypass ya, nanti ujung-ujungnya di bypass juga setelah di jailbreak. Atau kalian bisa cari di Shopee jasa bypass, biayanya cuma 50-75. Inilah ketentuan bypass ya, yang bisa di bypass seluler cuma yang Mate, kemudian ada bypass WiFi dan selainnya.